Kita awali news pagi hari ini dari ibu kota, pemirsa. Kebakaran melanda 3 rumah kontrakan di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Penghuni kontrakan menangis pilu mengetahui isi kamarnya habis terbakar. Tempat RW6. Kobaran api menghanguskan 3 rumah kontrakan di Jalan B, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kontrakan yang ditinggal penghuninya. Sembilan unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan dan api berhasil dikuasai setelah petugas berjibaku selama 30 menit. Penghuni kontrakan tak kuasa menahan tangis mengetahui isi kamarnya habis terbakar. Sementara penghuni kontrakan lain mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Di rumah ini nih, iya istri yang